Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para petani Nusantara dimanapun anda berada. Ini merupakan cabai keriting lokal. Buahnya sangat panjang sekali. Ini sudah berumur 60 hari setelah tanam. Cabai lokal ini ditanam di dalam polybag, dan setiap polybagnya berisi 2 batang. Ini merupakan cara hemat dalam menanam cabai. Cabainya sangat sehat dan buahnya juga mulus. Dan inilah cabai keriting lokal. Ini baru berumur 60 hari setelah tanam. Cabai ini anti keriting karena disemprot dengan regen. Regen sangat baik untuk mengantisipasi cabai keriting. Ini cabai keriting dan sangat panjang sekali. Ini sudah 1 meter panjangnya, dan bunganya banyak sekali. Kita lihat, semoga berhasil.